Oke guys, kita mau ke gunung. Bentar lagi cuacanya itu udah mendung-mendung guys. Nah ini kondisinya, sungai-sungainya. Oke, kita pelan-pelan saja guys. Gas tipis-tipis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bersama RSC Channel pagi ini mau berkendara ya, mau ke gunung dulu guys. Tempat kerja saya di gunung. Nah ini kondisi jalanan menuju gunung itu setelah hujan seperti ini guys. Ini adalah jalanan setelah hujan guys ya, seperti ini. Beda kalau aspal kering, ini adalah trek basah, aspal basah ini guys. Nah untuk saat ini guys, jalanannya habis diguyur hujan ya, atau setelah diguyur hujan. Cuma untuk saat ini dia masih terkendali guys jalanannya ya, tapi ini lumayan licin guys. Saya bilang lumayan licin karena apa ya, karena ini jalan ini kombinasi guys antara jalan beraspal dan jalan tol dan jalan batu dan lumpur. Cuma yang ini sekarang saya lewati adalah jalan aspal guys, ini jalan utamanya ya, beda dengan jalan yang nanti untuk masuk ke pedesaan. Jalan udah mulai ber batu tanah atau tower itu udah beda lagi. Oke guys, kan masih di kretek guys. Ini adalah kretek. Nah kita ada petani bajak sawah guys. Kita pelan-pelan saja guys. Nah seperti ini guys jalanannya. Oke guys, ini melaporkan RSC Channel Info Media. Oh, Info Media. RSC Channel Media. Nah, ini kondisinya kayak gini guys. Wah, udah mendung banget guys. Sama lagi guys. Iyo ma, iyo basutaro sama manjato. Oke guys, kita mulai sekarang mau live riding lagi guys. Nih kondisinya terjun bondang. Ada apa sih mobil guys? Apa sih mobil saya ambil? Oke guys,
untuk pagi ini ya. Kedung Gondang pagi ini RSJ Channel Road News Road Info pagi ini ya. Pokoknya jalan-jalan terus, konten terus ya. Oke teman-teman, ini adalah jalan Kedung Gondang ya. Nah ini yang kemarin saya terpelanting di sini ya. Kita lihat sebentar guys, kondisi jembatan seperti ini guys. Tuh begitu tuh sungainya tuh, wow. Tuh sungainya, wah. Lanjutkan guys. Iya ma, iya sudah. Kita mulai ke jalan menuju Siang Putih. Asalnya udah mulai sepi ya. Udah tampak lebih mending. Nah, malah di sini tambah gerimis lagi. Yang baru kenal RSJ Channel silahkan di subscribe, like, share, dan komen, dan tidak ketinggalan info-info perjalanan berikutnya. Ya jelas setiap hari akan selalu update tentang info jalan raya yang mungkin akan sedikit berguna bagaimana melewati perjalanannya. Oke. Kita naik deh. Ini adalah jalan menuju Kiati ya. Senang juga. Nah, terakhir saya sampai jalan utama deh. Jalan Kemanturan. Tanah ini sangat-sangat licin guys.
Nah, ini saya sudah masuk medan off-road nih, guys. Salah nih tanahnya merah nih. Wih, terlumpur. Ini guys, jalan Kemanduran pagi ini jalanannya mantap, fokus, tapi ini masih begitu nanjak guys. Ada yang lebih nanjak lagi di atas sana guys, cuma tidak saya lihat api untuk pagi ini guys. Jalannya lumayan. Oke guys, kita atur sampai ya ke tempat saya bekerja di Gunung Kemanduran. Nah, ini adalah tanjakan yang saya lewati. Titik akhir tanjakan ini di sini guys. Karena nanti setelah itu saya sampai sini melaporkan jalanan tadi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe, like yang sebelum yang belum subscribe silakan subscribe biar tidak ketinggalan info. Terima kasih, wassalamualaikum.